Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Tujuan komunikasi adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lainnya dan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Komunikasi tradisional diantaranya asap, kentungan atau lonceng, burung merpati, daun lontar, surat, dan telegraf. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Pada zaman dahulu, daun lontar digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Komunikasi surat-menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Macam-macam alat komunikasi modern. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto, baik tulisan maupun foto, ke mesin faksimil lainnya. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Handphone adalah alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Alat komunikasi modern yang terakhir adalah laptop atau komputer. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Thank you for watching.